jalan pekerjaan. Latihan keadaan darurat lokal telah sukses dilaksanakan oleh Laboratory and Environment Control Section, Technical Department pada Rabu 31 Agustus 2022. Kegiatan ini bertujuan untuk melatih dan mengevaluasi kesiapsiagaan dan keterbiasaan pekerja dalam menghadapi keadaan darurat. Dalam kegiatan ini, seluruh pekerja dan mitra kerja Laboratory and Environment Control Section dilatih kesigapannya dalam menanggulangi adanya kebakaran di area fume hood ruang laboratorium oli. Hal tersebut terjadi ketika seorang shift analis mengerjakan sampel ekstra oli dengan parameter flash point menggunakan heater. Kebakaran disertai ledakan terjadi pada saat analis tersebut menggunakan pemantik api untuk menghidupkan flame tester. Sebelumnya, analis tidak menyadari kalau gas LPG tidak tersambung dengan peralatan yang mengakibatkan terjadi akumulasi gas LPG pada area tersebut. Alarm kebakaran pun berbunyi. Seluruh pekerja dan mitra kerja langsung menuju lokasi evakuasi hingga kondisi dinyatakan kembali normal. Latihan keadaan darurat lokal ini merupakan latihan skala kecil yang direncanakan untuk mengamati dan mengevaluasi respon para pekerja. Supervisor Shift B Laboratory Arif Rahman menyampaikan, selain bertujuan untuk mengevaluasi sistem komunikasi dalam keadaan darurat, latihan tersebut juga untuk mengevaluasi kesiapsiagaan pekerja dalam menjalani SOP keadaan darurat sesuai emergency control plan yang berlaku. Ya, ini tujuannya adalah untuk mengamati ya, kemudian mengevaluasi masing-masing pekerja laboratorium dalam menghadapi situasi emergensi. Kemudian juga membiasakan untuk mengikuti prosedur yang berlaku untuk evakuasi menuju tempat evakuasi yang sudah ditentukan. Tim Liputan LNG TV.